Usul yang dibawa terhadap lembap pantai ini adalah Dato' Speaker, ada masalah dengan mereka di situ. Ha. Sebenarnya dua-dua ada masalah. Ya, tapi kalau boleh yang tak ada saya masalah teruskan. Speaker je. Dato' Speaker, pertama sekali saya rujuk kepada usul yang dibawa. Usul yang dibawa ini dengan cukup jelas, Dato' Speaker, merujuk kepada apa yang disebut sebagai suatu penghinaan kepada majlis mesyuarat. Saya bangkit sebagai parlimen dan merujuk kepada peraturan mesyuarat kerana Dato' Speaker, seperti mana saya sebut ulang kali, isu berkenaan dengan penghinaan mahkamah ini cukup jelas. Ianya tertera dalam akta yang terlibat dalam perkara ini, iaitu the Houses of Parliament Privileges and Powers Act. Nah, Dato' Speaker, kita lihat bahawa kalaulah perkara itu sedemikian, apa yang perlu dilakukan adalah untuk usul ini dengan cukup jelas merujuk kepada apa yang disebut sebagai penghinaan. Tapi kalau kita lihat kepada senarai apa yang tersebut di situ, ianya tidak dinyatakan di situ, dan oleh itu kepada saya usul ini memang di luar peraturan. It is outside of the scope of the standing orders dan seharusnya tidak dibahaskan sama sekali dalam Dewan Yang Mulia ini. Dato' Speaker, kita lihat bagaimana disebutkan oleh pihak sana bahawa kononnya pembangkang hipokrit. Dato' Speaker membenarkan, jadi saya akan teruskan daripada situ. Dato' Speaker, apabila tuduhan dibuat terhadap kami dalam pembangkang, kami berani masukkan satu usul atau permintaan di bawah 14 supaya kami dibenarkan peluang untuk memberi penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini. Itu apabila satu tomahan yang serius dikeluarkan terhadap pihak kami kerana kita ada penjelasan. Seperti mana disebut oleh Lembap Pantai tadi, beliau memberi satu penjelasan apa sebenarnya berlaku. Beliau dijemput menghadiri satu upacara di mana di situ ada jemputan yang lain, dan jemputan-jemputan yang lain tersebut itu ada sesi bergambar dan sebagainya. Bukan satu keadaan di mana beliau berniat untuk pergi ke situ untuk jumpa orang-orang tertentu. It was a general function. Itu adalah penjelasan yang kami berikan. Ini perlu dilihat dengan perbezaan daripada pihak daripada sana. Daripada sana kita ada isu berkenaan dengan 2.6 bilion. Bukan macam kami, apabila kita ada dibawa tuduhan terhadap kita, kita sedia untuk datang di sini untuk jawab. Tapi disgraceful conduct on part of the Prime Minister. Tengok politik lagi. Tengok politik beliau lagi. You talk. Menyatakan beliau akan selalu berbatan. Dan memberi penjelasan. Sudahlah. Disgrace apa? You are the worst. Itu satu. Cukup ketua. Bila beritahu bahawa menteri akan membuat satu kenyataan. You got nothing to menteri membuat kenyataan yang kosong. Apa kena-kena? Completely bad and empty assessment. Ini untuk membela rakyat lah, Pucung. Come on, Pucung. Ini adalah masalah dengan Baling. Tadi meroti cahaya. Jangan cabar Barisan Nasional. Saya mau speaker. Apa saya tak protes? You stop sebenarnya hipokrit dalam ini. Untuk bagaimana ini cukup jelas. Bagaimana ini cukup jelas. Who are you to answer for? Kepada yang mama, Yang mamat. Sila duduk, Yang Mamat. Tidak boleh jadi. Sila duduk. Ya, Pucung sediakan. Saya berikan ruang kepada Baling. Stand up and question. Yeah. And do it properly. Okay. Speak properly. I want to hear you. Okay, I want to ask you a question. Yes. Why are you representing Lembap Pantai now? Dengan you said just now. Izin. Nantilah saya tanya soalan, you nak jawab. Tunggulah, kejap. No, silakan. Saya nak dengar. You cakap tadi, emosi sangat tak dengar. Lembap Pantai pergi sana hanya bergambar. Yeah. Tidak ada apa-apa muslihat. Yeah. Tapi, you cakap tadi, wakil Lembap Pantai. Yeah. Pada masa yang sama, di situ kata tolong lepaskan Anwar. Yeah. Okay, bebaskan Dato' Sri Anwar. Yeah. Okay? Yeah. Itulah yang kami marah. Satu. Kedua, sekejap. Kedua. Kenapa? Kenapa? Soalan saya. Why? Okay, diam.
Silakan. Soalan saya. This is okay. Huh? Soalan saya, why betul. I was mad? Okay. Alright. Why? Enough why question. Was... Sit down. Okay. Sudah, sudah. Saya dengar soalan. Saya nak jawab sekarang. Okay. Sit down, paling. Kenapa? Kenapa saya marah? Yeah. You kata huh? Kenapa bagan datuk wakil pekan tadi? Baling, you itu maksudnya you said. Why can't no, 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 saya dah dengar soalan kamu. So, ya, Mama. Saya sudah dengar. Sama lah you jawab. Betul banget. Yeah. Duduk, duduk. Ya, kalau berani duduk lagi saya jawab. Ya, Yang Mamat Pocong. Yang Mamat Pocong. Cukup jelas. Yang Mamat Pocong. Masa dibenarkan 5 minit. Ya, saya akan habiskan. Saya okay, akan habiskan. 1 minit. Yeah. Dato' Speaker, saya, I just make my point. Yeah. This is an abuse of parliamentary due process. Mm. Kerana disebut jelas, ini bukan berkenaan dengan Sabah, menurut ahli parlimen balik. Ini berkenaan dengan Anwar Ibrahim. No. This is an abuse. Saya jawab. Cukup saya jelas. Jawab. Itu nombor satu. Nombor dua, saya akan bukan kami. Sit down. You accuse me. Cannot. You accuse me. You saya akan jawab. Speaker, point of order, Speaker. Hujan, Speaker, point of order. Speaker, point of order. Sebab itu saya katakan, kenapa hujan boleh jawab Speaker, point of order. Apa sahaja Speaker yang katakan, yang Mama Balin. Pucung, pucung, pucung. Sekejap, sekejap duduk ya, pucung. Yang Mama Balin. Duduk, duduk. Yang Mama Balin. Yang Mama Balin. Okay, cool down, sabar. Hmm? Ada floor kita nanti, ada floor Yang Mohamad, ada floor Barisan Nasional berucap, ya? Okay, sila. Terima kasih. Gulung terus. Terima kasih. Hmm. Baling. Don't you understand simple English? Soalan... Tengok sit, ni. Sit down. Down. Saya you should have said that. Dato' Speaker, Dato' Speaker. Saya nak jawab. Jawab. Apa masalah you, dia? Kalau tak berani nak dengar, kalau tak bayang berani nak tanya jawapan, jangan tanya dia cakap dia cakap dia lah. Jangan boleh. Dia sudah mislead this day one. Ya mama, don't give him chance to speak. Ya mama, ya mama. Sit down. No, down. Tadi beliau memberi peluang untuk bercakap. Mislead dia. Jawapan saya kepada Baling cukup senang. Dia Baling yang berhormat Baling tanya, kenapa saya berdiri dan mewakili Lembah Pantai? Don't Tidakkah Baling nampak perbezaan? Di sini Lembah Pantai juga berdiri. Berdiri untuk membela diri sendiri. Where's your Prime Minister? Lembah. Yes, where's your Prime Minister? Baling jawab. Okay. Allow me to understand. Allow me to answer. This is an abuse of the process. Lepas Pantai. Lepas Pantai. Lepas Pantai. Speaker. Okay. Speaker. Jemput Yang Mohamad Speaker. Bimbang. Yang Mohamad Baling balik keluar. Balik keluar. Balik balik keluar.